Fulbelia Scott D. Halim Jardim, atau dikenal sebagai Wolber Jardim. Pemain berdarah Indonesia Brasil itu berhasil membawa Indonesia kembali menjuarai AFF U19 setelah puasa gelar selama 11 tahun di kelompok umur di bawah 19 tahun. Pemain kelahiran Banjarmasin 25 April 2007 itu bermain apik baik saat bertahan maupun saat membantu lini depan ketika menyerang. Perlu diketahui Wolber Jardim sempat mengalami cedera saat berbenturan dengan pemain Timor Leste di laga terakhir fase grup. Namun kondisinya dinyatakan pulih dengan menjadi starter di laga semifinal melawan Malaysia dan final melawan Thailand. Indonesia berhasil menjuarai AFF U19 atau sekarang dinamai ASEAN Under 19 Boys Championship 2024 setelah mengalahkan Thailand 1-0 kemarin malam. Di tengah euforia kemenangan, Wolber sempat menyebutkan nama tanah kelahirannya di live Instagram pribadinya. Indonesia. Banjarmasin. Indonesia. Banjarmasin.